Betul sekali. Jadi nanti kalau setiap orang pendonor setelah diambil darahnya dalam kantong itu, kemudian dia nanti darahnya akan diambil di dalam tabung. Misalnya ada 2 atau 3 tabung, dan itu nanti akan diperlukan untuk pemeriksaan laboratorium. Salah satunya pemeriksaan IMLTD atau infeksi menular lewat transfusi darah. Medcom.id, a part of Media Group Network.